Hai hai hai, balik lagi di FB Channel. Semua orang tentu memimpikan bisa tinggal di tempat yang mempunyai biaya hidup yang rendah. Karena dengan tinggal di tempat yang biaya hidup rendah, semua kebutuhan akan bisa dipenuhi dengan mudah. Dan Anda tak harus mencari banyak uang dengan bekerja sangat keras. Namun faktanya guys, justru ada beberapa tempat yang mempunyai biaya hidup paling tinggi. Biaya hidup tersebut bisa diukur dari harga yang harus ditawarkan untuk menyewa sebuah apartemen. Membeli secangkir kopi atau sekedar makan bersama teman-teman di luar. What? Berikut guys, 7 tempat dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Tapi sebelum itu, kita mau ngingetin kembali nih guys. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan dong. Jurutan ke-7, Jepang. Bagaimana hidup di Jepang? Di negeri Sakura ini, harga susu 1 liter mencapai 183,27 yen atau sekitar 23.386. Ya, yang mahal di Jepang itu bila kamu ingin membeli apartemen. Adapun tarif sewa untuk apartemen satu kamar di pusat kota sekitar 83.300 yen atau 10,62 juta per bulan. Oh my god, dan biaya hidup di Jepang memang mahal guys, namun itu sebenarnya sejalan dengan tingkat penghasilan masyarakat di sana yang rata-rata 281,98,54 yen atau sekitar 35 juta per bulan. Urutan ke-6, Singapura. Masyarakat di Singapura rata-rata memiliki penghasilan bulanan sekitar 4.050 dolar Singapura. Bila dirupiahkan, setara dengan 42,73 juta per bulan. Mereka bisa menutupi berbagai kebutuhan pokok seperti makan di restoran menengah seharga 600 ribu untuk 2 orang. Sewa apartemen 3 kamar di pusat kota paling tidak membutuhkan uang 4.617,48 dolar Singapura. Ya, sekitar 48,71 juta per bulan. Mahal ya. Urutan ke-5, Denmark. Di Denmark, kamu bisa tinggal dengan nyaman bila memiliki dana yang memadai untuk sewa tempat tinggal dan makan sederhana. Gambarannya seperti ini. Sewa apartemen di pusat kota. Untuk jenis apartemen satu tempat tidur, kamu membutuhkan 6.382,78 krona atau sekitar 14,34 juta. Makanan mahal, ya bila kamu ingin makan di restoran yang relatif terjangkau, paling tidak siapkan duitnya 250.000 sekali makan. Di Denmark, orang yang rata-rata membukukan pendapatan bulanannya sebesar 43 juta per bulan. Wow. Di urutan ke-4, Luxembourg. Di negeri ini, penghasilan rata-rata orang per bulan mencapai 2.927,94 euro atau sekitar 49,09 juta. Bunga KPR pun sangat rendah, yakni 1,94% per tahun fix. Wow, bagaimana biaya hidupnya ya? Makan di restoran murah, kamu perlu mengeluarkan uang paling tidak 17 euro atau 285.000 sekali makan. Bahkan nih guys, sewa tempat tinggal juga lumayan, sekitar 1.444 euro per bulan atau setara dengan 24,21 juta. Oh no. Urutan ke-3, Norwegia. Hidup di Norwegia juga menuntut biaya hidup yang cukup mahal. Bila kamu tinggal di Norwegia, untuk sekali makan berdua di restoran kelas menengah, paling tidak kamu harus mengeluarkan uang sebesar 800 krona Norwegia. Atau setara dengan 1,41 juta.
kereta. Bayangkan cuma 2 orang. What? Untuk kebutuhan tempat tinggal, bila kamu menyewa apartemen dengan 1 kamar di negeri ini, paling tidak kamu harus membayar tarif sewa 10.324 krona atau sekitar 18,29 juta per bulan. Lumayan juga ya. Tapi biaya hidup yang mahal itu sejalan dengan tingginya tingkat penghasilan masyarakat Norwegia. Itu jadinya 28.011,47 krona. Ya, sekitar 49,7 juta. Urutan kedua, Islandia. Di Islandia, bila kamu pergi ke restoran untuk makan berdua dengan pasangan, paling enggak kamu harus mengeluarkan biaya sekitar 11.000 krona atau setara dengan 1,47 juta. Dan bila hendak menyekolahkan anak di preschool atau taman kanak-kanak, per bulan kamu harus menyiapkan uang 34.000 krona. Ya, sekitar 4,69 juta. Mahal kan? Jauh lebih mahal dibandingkan uang sewa apartemen 1 kamar tidur di pusat kota yang mencapai 24,25 juta per bulan. Oh my God. Biaya hidup yang luar biasa mahal di Islandia sebenarnya setara sih dengan tingkat penghasilan masyarakat di sana. Rata-rata orang Islandia mengantongi penghasilan rutin bulanan sebesar 47 juta setiap bulannya. Di urutan pertama, Swiss. Sebagai gambaran, di Swiss biasa sekali makan di restoran untuk 2 orang dengan 3 menu utama untuk menghabiskan 100 Swiss francs atau sekitar 1,44 juta. Adapun biaya sewa tempat tinggal negeri ini untuk apartemen studio 1 kamar tidur di pusat kota setara dengan 20,84 juta per bulan. Biaya hidup yang mahal itu sedikit banyak tertutup dengan tingkat penghasilan masyarakat Swiss yang relatif tinggi. Rata-rata pendapatan bulanan bersih orang Swiss itu 4.777,71 Swiss franc atau setara dengan 69,17 juta. Nah guys, itu dia 7 tempat biaya hidup paling mahal di dunia versi M Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye!